Mahatva Media Indonesia, Bogor, Satuan Bakti Serbaguna, Sakti Sekata Karang Taruna Kabupaten Bogor, melaksanakan pendidikan dan pelatihan dasar Diklatsar di Hotel Gria Astuti Cisarua, Kabupaten Bogor. Sabtu, tanggal 19 November tahun 2022. Diklatsar yang diikuti 97 peserta itu, dihadiri Ketua Karang Taruna Kabupaten Bogor Irfan Darajat, R.A. Mubarok selaku Ketua Garda Sakti Sekata Kabupaten Bogor. Adapun pelatihan tersebut dilatih langsung oleh Kopassus Grup 1 Batalion 14 Kemang Kabupaten Bogor. Garda Sakti Sekata bertujuan yang mana nantinya akan membantu tugas-tugas sosial masyarakat dan membantu semua program Karang Taruna khususnya di Kabupaten Bogor. Cisarua, Kabupaten Bogor, Hairudin Ibeng, melaporkan. Memberi semangat lah, sama pelajaran sedikit buat peserta Karang Taruna agar lebih disiplin sama menumbuhkan jiwa kosanya. Materi-materi apa nih Bang yang diberikan kepada calon-calon anggota Garda Sakti Sekata? Semua pertama membangkitkan semangat, yang kedua memperkenalkan satu sama yang lain, yang ketiga menyatukan persepsi mereka masing-masing. Harapannya sendiri Bang dari Abang ke depannya siapa? Semoga angkatan ini semakin lebih maju lah, sama ke depannya lagi lebih baik lagi untuk Karang Taruna ini. Hari ini, pagi ini kita ada diklat. Diklat dari kawan-kawan Kopassus. Itu untuk jiwa korsa, kawan-kawan dari Garda ya. Nah, harapannya sendiri ini ketua ini nanti ada di siapa? Harapannya ketika kawan-kawan sudah tertanam jiwa korsanya, kita bisa saling dan kita kebersamaan, kebersamaan kita terbangun. Untuk pesertanya sendiri ketua, ada berapa peserta yang untuk pagi ini peserta kebetulan memang belum lengkap semua, itu baru di 50 lebih lah. Nah, harapannya sendiri ketua nih untuk Garda Sakti Sekata ini di Kabupaten masih banyak ya, harapannya ingin berapa banyak? Kalau harapannya sebanyak mungkin, karena kita bicara Kabupaten Bogor luas dan masing-masing kecamatan ini syukur-syukur sih lebih banyak garda dan lebih bagus lagi untuk membantu Karang Taruna ya. Yang terakhir itu ada pesan apa yang disampaikan terkait Garda Sakti kepada masyarakat? Pesan kita dari Garda, semoga hadirnya kita di Garda Sakti Sekata untuk masyarakat Kabupaten Bogor, kita bisa bermanfaat untuk masyarakat banyak, kita bisa dengan kepedulian bisa membantu, dan mudah-mudahan dengan adanya kita di dengan adanya Garda di Karang Taruna ini, kita bisa menjiwai dan bisa dengan tulus bergerak untuk Karang Taruna Kabupaten Bogor ini lebih besar.